Memperingati Hari Bakti Adiyaksa ke-61, pada masa pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir tetap produktif dan melayani masyarakat dalam penegakan hukum untuk mencapai kepastian hukum juga keadilan. Bertempat di kantor Kejari Pali, Kepala Kejaksaan Negeri Pali Agung Arifianto mengatakan, untuk data tindak pidana khusus di tahun 2021, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan belanja daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Pali tahun anggaran 2020 dan juga penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan normalisasi Sungai Abab dengan nilai kontrak 10 miliar di Dinas PUBM Kabupaten Pali tahun anggaran 2018. Sementara itu, sampai Juli 2021, Kejari Pali telah berhasil melaksanakan beberapa tugas di Seksi Perdata dan Tata Usaha. Salah satunya yakni JPN telah menertibkan sebanyak 53 surat kuasa khusus dan telah memulihkan keuangan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Alhamdulillah kegiatan Pitsus, kegiatan di Pidum lancar semua dan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemulihan keuangan negara dan tentunya sesuai harapan Pak Sudaku terkait dengan COVID, kami akan bantu Pemda untuk menangani pandemi ini. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.